Sosok Dahlia Andayani, Ibunda Najah Hafiz Quran meninggal dunia, kisahnya rawat anak berkebutuhan khusus disorot lagi. Inilah sosok Dahlia Andayani, Ibunda Najah Hafiz Quran Indonesia yang meninggal dunia, Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Sosok Dahlia belakangan dicari-cari warganet. Kisah inspiratif Najah anak Dahlia Andayani yang sempat viral beberapa tahun lalu karena kemampuannya menghafal Al-Quran disorot lagi. Najah membuat publik berdecak kagum lantaran mampu menghafal 30 juz Al-Quran hanya dalam waktu 10 bulan. Tak kalah mencengangkan, prestasi Najah dalam menghafal ini Al-Quran itu ia raih di tengah keterbatasannya sebagai penderita lumpuh otak. Diketahui Ibunda Najah tersebut meninggal dunia pada usia 43 tahun karena penyakit yang diidapnya. Berbagai ucapan duka pun mengalir pada keluarga almarhumah. Diketahui, jenazah almarhumah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU, Harum Gomong Lama, Mataram. Berbagai pihak dikabarkan hadir dalam prosesi pemakaman ini. Tak sedikit dari keluarga yang merasa kehilangan atas kepergian Dahlia Andayani. Lantas seperti apa sosok Dahlia Andayani? Dahlia Andayani merupakan ibunda dari Najah Hafiz cilik yang mengikuti ajang Hafiz Quran Indonesia. Diketahui sang anak mampu menghafal 30 juz Al-Quran meskipun memiliki keterbatasan fisik yakni mengalami kelumpuhan otak. Semasa hidupnya, almarhumah dikenal sebagai sosok yang sabar dan inspiratif dalam mendidik sang anak. Ia mampu-mampu membimbing Muhammad Najah Hudia Hafifurrahman menjadi seorang hafiz Al-Quran yang berbakat. Walaupun sang anak mengalami lumpuh otak, Dahlia Andayani tak mudah putus asa. Ia membuktikan diri, bahwa dengan bimbingan yang baik, seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik pun bisa berprestasi dan membanggakan keluarga. Tak pelak dosen D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan, di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Nusa Tenggara Barat itu menuai banyak pujian. Dahlia Andayani diketahui memiliki 3 orang anak atas pernikahannya dengan Agus Fian Hidayatullah. Dahlia dan Agus menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 2008. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.